Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, maka yang pertama pasti kita akan bilang bahwa bicara soal bahagia. Beberapa waktu yang lalu dalam khotbah yang saya sampaikan juga masih bicara tentang bahagia. Ada rumusan bahagia yang bisa kita pakai menurut pikiran kita. Dan bahagia, sebagian orang menganggap bahwa bahagia itu sederhana, bisa diukur dari kekayaannya, bisa diukur dari kepuasannya dalam kehidupan, bisa diukur dengan hal-hal sebagainya. Tapi pertanyaan untuk kita renungkan, apakah bahagia itu tepat atau tidak? Dalam arti kata, apakah bahagia menurut konsep pikir kita sebagai manusia adalah tepat di mata Tuhan atau tidak? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika bicara soal bahagia, maka setiap orang akan beranggapan atau berpikiran, mempunyai pemahaman bahwa bahagia saya tidak sama dengan bahagiamu, tidak sama dengan bahagia mereka dan orang lain. Sebab menurut saya, bahagia itu konsep pikir saya. Jadi tidak bisa dipaksakan bahwa bahagia yang dimaksud oleh seorang bisa diklaim untuk dipakai oleh orang banyak. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita hari ini di bawah perikop jalan orang benar dan jalan orang fasik. Dapat dikatakan bahwa dalam kehidupan manusia, saudara dan saya, di mata Tuhan, Tuhan hanya mengenal dua tipe manusia. Yang pertama adalah Tuhan mengenal jalan orang yang benar, dan Tuhan juga mengenal jalan orang fasik. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau kita baca Mazmur ini, kita akan jumpa di sana ada dua hal yang penting, yaitu jalan orang benar dan jalan orang fasik. Dua hal ini yang mau disampaikan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya di hari. Kenapa orang dikatakan berbahagia? Menurut kacamata pribadi, dia bisa bilang bahagia itu begini, begitu, dan seterusnya. Tetapi menurut Alkitab, bahagia itu seperti apa? Hari ini kita akan belajar dari seorang pemazmur yang mengingatkan Bapak Ibu Saudara dan saya bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang yang berbahagia adalah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Orang bahagia adalah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya? Dan orang yang bahagia adalah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tidak berhenti sampai di situ. Tetapi orang bahagia adalah orang yang suka Taurat, tapi juga merenungkannya baik siang maupun malam. Bapak Ibu, sampai di sini saya teringat satu bacaan favorit saya di Esra 7 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan bahwa Esra tidak saja membaca, tidak saja mendengar firman Allah, tetapi Esra meneliti. Esra mencoba untuk melihat apa sebenarnya pesan Allah lewat firman-Nya. Dia teliti tentang kebenaran firman Tuhan itu. Coba Bibu buka di Esra 7 ayat yang ke-10.
Ada yang dapat? Ya, coba. Sudah ada di infokus Bapak Ibu. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajarkan ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Meneliti, melakukan, dan mengajarkan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, orang yang berbahagia, orang yang akan diberkati adalah mereka yang kesukaannya Taurat Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Merenungkannya siang dan malam. Ditambah dengan Ezra 7 ayat yang ke-10 katakan, kalau sudah mendengar tentang kebenaran firman Tuhan, teliti tentang kebenaran firman Tuhan, baca dan dalami tentang kebenaran firman Tuhan, maka yang pertama setelah itu apa Bapak Ibu? Yaitu kita melakukannya dalam kehidupan kita hari-hari. Kita melakukan Taurat itu, firman Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap hari, baru ajarkan untuk yang lain. Jangan kita baca Taurat Tuhan, kita baca Alkitab, kita dengar cerita tentang firman Tuhan, lalu kita ajar untuk orang lain. Padahal kita sendiri tidak melakukannya. Jangan sampai ketemu sementara bicara begini, umat bilang begini, Bapak Pendeta, Ibu Majelis, Bapak Ibu Majelis, su bikin firman itu kah belum? Ini yang non bilang latihan lain, main lain. Artinya apa Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan? Supaya hidup kita diberkati, maka kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mazmur pasal 1 ayat yang pertama dikatakan di sana, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Siapa ini orang fasik? Orang fasik adalah orang yang tahu itu Tuhan. Orang yang mengenal siapa itu Tuhan, tapi dia tidak pernah melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi kalau ada saudara dan saya yang saat ini dalam rumah Tuhan ini berkata, saudara dan saya adalah murid Tuhan, pilih kita ada di mana. Kita ada sebagai orang benar atau kita ada sebagai orang fasik? Kalau orang benar hidupnya suka Taurat Tuhan, melakukan yang baik untuk Tuhan, merenungkan Taurat itu, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Apa artinya Bapak Ibu? Orang benar, dia tidak bisa bilang bahwa saya benar. Yang pemazmur katakan ini adalah tindakan yang nyata, yaitu tidak berjalan, tidak duduk, dan tidak berdiri. Artinya dalam rutinitas hidupnya tidak melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Allah. Jadi baik kita duduk maupun kita berdiri maupun kita berjalan, orang benar harus melakukan firman Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak Ibu, saya biasa kritik orang Kristen punya Alkitab itu terlalu bersih. Iya toh? Karena apa? Tidak pernah dibaca, tidak pernah direnungkan. Kita bawa Alkitab hanya waktu ibadah. Tapi sekarang kita dibantu dengan alat yang canggih. Suster bawa Alkitab lah. Ya? Iya toh? Kita bawa HP. Di dalam HP itu ada Alkitab.
Dalam HP itu juga ada segala macam hal. Lalu kita bilang HP itu HP kudus karena ada Alkitab. Bapak ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang berbahagia, orang yang benar adalah orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau surenung-renung lalu tidak lakukan, apa hasilnya? Jadi apa yang dikatakan pemazmur? Ketika dia merenungkan Taurat itu baik siang maupun malam, ada tindakan. Ketika dia berjalan, dia tidak duduk, dia tidak berdiri, seperti yang dikatakan dalam ayat yang pertama. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Bapak dan ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang kita buat? Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Kita ada sesuai dengan firman ini. Saudara dan saya masih cenderung duduk dalam kumpulan-kumpulan pencemooh. Kita cenderung bergosip. Orang bikin begini, kita bicara sampai begini. Iya, atau tidak puas kita kasih naik di MS. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Alkitab dengan tegas menegur kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Orang yang berbahagia, mereka tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, seperti lagu Ambon bilang itu, duduk bakumpul par cerita orang pembusu. Iya toh? Duduk cari kutu, duduk bakumpul cerita orang punya busuk. Bapak ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, kalau sudah tahu orang itu berdosa, jangan membawa diri untuk hanyut di dalamnya. Lalu sama dengan orang yang, tapi tegur dia dalam kasih. Bapak ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebab apa? Sebab orang berbahagia, pemazmur sampaikan, dia diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pemazmur mengalami hal yang demikian, sehingga pemazmur katakan bahwa orang yang berbahagia itu kalau hidupnya suka Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tidak berjalan bersama orang berdosa, tidak berdiri, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan sebagainya, mereka diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau pohon yang kering, yang tidak punya daun, bagaimana orang mau berteduh? Tapi dia menghasilkan buah terus menerus, apa saja yang diperbuatnya berhasil dalam kacamata pandangan Allah. Saya mau tegaskan di sini Bapak Ibu Saudaraku, jangan pikir kata kita orang Kristen, ketika kita melakukan firman Tuhan itu lalu kita minta apa saja dari Tuhan, Tuhan kasih. Ya, sekarang kalau saya bilang begini, kalau Bapak Ibu melakukan apa yang Tuhan kehendaki, terus Bapak Ibu minta dari Tuhan, minta uang dari Tuhan, Tuhan kasih uang satu rumah, kira-kira tenang ke tidak? Ya, tenang ke tidak Bapak Ibu? Kalau uang itu satu rumah, tar tenang. Uang satu brankas saja gelisah. Pergi di luar kota sana, pikiran sampai brankas ini orang bongkar ke tidak nih. Apalagi uang satu rumah. Jadi Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tapi yang pertama, Matius katakan, cari dahulu kerajaan Allah. Apa yang menjadi kekhawatiran kita, apa yang menjadi pikiran kita, kegelisahan kita, dari belakang, cari Tuhan. Tapi kalau orang Kristen tidak, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Orang Kristen hidupnya Tuhan itu di tempat bukan yang pertama, tempat yang terakhir.
kita cari bantuan di sini dulu, kita pilih orang pintar ini dulu, kita pergi di sana dulu, dia tahu, dia bisa lihat di nyiru, dia bisa lihat di air, segala macam. Dia hanya berdoa begini, 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 begini. Kita pikir di situ dulu. Nanti sudah air sampai batang leher, baru Tuhan yang diteriaki, Tuhan yang dimaki-maki, Tuhan yang disumpah-sumpah. Saya ke gereja, saya rajin bekerja di gereja, saya memberikan persembahan, saya terlibat aktif dalam seluruh kegiatan ibadah. Kenapa Tuhan tidak jawab doa saya? Bapak ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus, Alkitab dengan tegas mengingatkan bapak ibu saudara dan saya, itu pikiran-pikiran dunia, pikiran-pikiran kefasikan kita. Pemasmur tadi katakan ayat 1, ayat 2, tindakan kita ketika kita mengklaim diri bahwa kita orang benar, maka buktinya perkataan-perkataan kita, tindakan sehari-hari kita harus menampakkan bahwa kita benar adalah orang-orang yang berbahagia. Hal yang kedua, bapak ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pemazmur dalam bagian yang berikut ayat 4 dan 5 di sana dikatakan, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Bapak ibu saudaraku yang terkasih, orang fasik itu seperti sekam. Bapak ibu tahu sekam toh? Nah, kalau angin datang, angin tiup, selesai, pergi. Sama dengan orang berdosa, tidak akan pernah tahan dalam kumpulan orang benar. Kalau di situ subicara tentang firman, dia menjadi orang yang gelisah. Kalau kita sementara bicara soal firman, diskusi soal firman, nasihat tentang firman, maka dia menjadi orang yang gelisah, orang yang tukang protes. Itu firman bicara omong kosong, bicara iman apa tidak ada bukti. Itu tipe-tipe orang yang fasik. Dia mengenal Tuhan tapi tidak pernah melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak dan ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian akhir, bahwa orang fasik itu tidak akan pernah dikatakan sebagai orang yang berbahagia menurut Alkitab. Orang fasik tidak dikatakan berbahagia menurut Alkitab. Di mata Allah, orang fasik tidak berbahagia. Kenapa? Sebab dia tidak akan pernah tahan dalam penghakiman. Bapak ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau bicara sampai di situ, kira-kira kita ada di mana? Kita renungkan. Saya ini bicara tentang firman, iya. Saya sudah lakukan firman ke belum? Saya bilang saya majelis jemaat, ya toh? Saya berdiri di jalan orang benarkah orang berdosa? Saya bilang saya pelayan yang selalu melayani Tuhan, saya suka bergosip ke tidak? Saya duduk di kumpulan-kumpulan orang yang suka menghina orang, memfitnah orang atau tidak? Tanyakan pada diri kita masing-masing. Bapak ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mengenal jalan orang benar dan jalan orang fasik. Sebab itu, lewat bacaan firman Tuhan saat ini, ketika saudara dan saya berkata bahwa saya adalah anak Tuhan, maka buktikan bahwa kita adalah anak Tuhan. Kalau saya katakan bahwa saya adalah orang yang suka dengan kebenaran firman Tuhan, maka buktikan bahwa dalam kehidupan kita firman itu kita sudah lakukan. Bukan untuk mencari
puji-pujian yang sia-sia, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Bapak dan Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pemazmur dengan tegas mengingatkan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya bahwa sebagai anak-anak Tuhan, Taurat itu harus direnungkan siang dan malam. Saya tertarik beberapa hari ini Bapak Ibu, sore-sore Bapak Ibu kalau di sekitar Klademak bisa dengar ada santapan harian yang dikumandangkan lewat toa-toa. Di daerah Klademak ini juga sering didengar ada yang baca Alkitab. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Alkitab kapan kita baca? Alkitab kita hanya baca ketika pendeta bilang pembacaan hari ini terambil dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6 baru kita baca. Kalau kita subosan dengar pendeta bicara, kita baca terus. Iya toh? Kalau kita subosan dengar, kita baca terus ayat pasal 2, baca terus. Star suka perdengar lah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Taurat itu mesti direnungkan siang dan malam. Jangan cuma baca. Kalau baca semua orang bisa baca, tapi kalau pahami dan laksanakan poin per poin, ayat per ayat, maka hidup Bapak Ibu Saudara dan saya akan diberkati. Yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pemazmur mengumumkan bahwa berkat yang diterima oleh orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya, dia akan senantiasa diberkati. Dia akan diberkati ketika dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi kalau sudah baca lalu tidak laksanakan, kira-kira bagaimana? Sama dengan orang apa? Sama dengan orang fasik. Kita tahu firman. Bapak Ibu masih ingat tuh? Karena kita menguasai firman, itu beda dengan kita dikuasai oleh firman. Kadang kita bilang, iya dong lebih tahu tentang firman jadi. Nah itu orang yang menguasai firman. Kita menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk kepentingan kita, untuk maunya kita. Contoh, masih ingat tuh Bapak Ibu? Panas-panas tengah mati, haus tengah mati, anak ada minum es krim. Iya toh? Anak ada minum es krim karena bapak hati ingin mau minum es krim. Bapak bilang bagaimana? Hai anakku, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak pakai ayat Alkitab supaya bapak pun maksud dapat. Lalu anak juga tahu tentang Alkitab. Anak bilang apa? Anak jawab apa? Jangan mengingini milik sesamamu. Ya tuh Bapak Ibu. Jadi Alkitab dibaca, direnungkan, lalu dilakukan. Tapi jangan salah artikan, salah gunakan firman Tuhan. Sebab setiap orang akan diminta pertanggungjawaban tentang semua hal yang dilakukan. Orang benar dan orang fasik, di mata Tuhan, Tuhan mengenal jalan mereka. Mana yang kita pilih Bapak Ibu? Kita ada di kumpulan orang benar atau ada di kumpulan orang fasik? Pilihan itu ada pada masing-masing kita. Tuhan Yesus memberkati dengan firman-Nya. Amin.